Saudara, halaman sekolah SD 8 Buntao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, ambles selebar 1 meter dan meninggalkan retakan yang cukup panjang. Aktivitas belajar mengajar pun terpaksa diliburkan. Langkah penghentian proses belajar ini, saudara, diambil pihak sekolah dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Toraja Utara mengingat lokasi sekolah yang berada di perbukitan yang merupakan rawan longsor, saudara. Pihak BPBD pun menyebut amblesnya halaman SD 8 Buntao yang ambles dan retak akan segera dibenahi atas partisipasi bantuan masyarakat mengingat minimnya anggaran dari BPBD Pemkab. Keputusan yang kami lakukan bersama masyarakat sebagai berikut. Melakukan curucut atau pemencangan di tempat-tempat yang terjadi longsor untuk melakukan tanggap darurat.